Ini rambutan leci, walaupun ijo rasanya dah manis. Begini contohnya ya, itu. Mau ketemu kucing kok? Pasang buat ngelap itu kucing. Kucing. Udah keluarin. Kesapaan tadi? Buat ngelap yang di mobil. Lempar aja. Aus tuh. Kepalanya enggak ada. Ini kura-kura kepalanya enggak ada. Maksud lo, kucing-kucing pas saya ngelapin itu padahal udah kukucek. Pas ngelapin yang di mobil. Ini panen tuh ada rambutan, ada durian, ada kucing-kucing. Nggak tahu enak apa tidak ya. Ini yang bau deh. Kecil-kecil banget ini. Tapi ini juga bagus. Coba kau bilang yang bau yang mana, ini apa ini? Sudah akan aku tonyorin. Ini durian, bukan gedong dong. Ini bah busuk sebelah sini. Itu yang bau. Ini. Kita coba aja ya bukanya. Ini tuh. Ron, boleh Pak minta tolong ambilin kayak gini nih. Itu di kotak situ tuh. Yang udah bekas ya. Atau yang baru enggak apa-apa, ini di meja dan bawah komputer yang baru aja. Karena ini buat makanan. 2 biji, jangan sebiji. Pasang. Cepetan. Wah, itu kongkot suwe banget. Garing ngono. Ya iya, memang beda ya megang begini. Uyuh, udah mateng. Kamera on kan tas. Oh, udah mati kok. Aja bohong. Bercanda, bercanda. Sumpah ini bagus banget. Kemarin juga nih. Bentar aku pakai satu lagi buat narik. Emang ini kecil, buah yang ini lagi kecil, kemarin kemarauannya panjang sekali. Tapi lihat dulu kualitasnya. Ih, merah banget. Durian apa Pak? Duriannya begini nih. Ini bukan lagi musangking. Ini. Tapi beruangking. Beruang apa cirik banget, Pak? Gak tau ya, kok alat kok begini ya. Jadi begini. Jangan lo satu tangan. Gitu, potong lekok pendek aja kayak gitu belahnya. Ini kalau mau nyoba belah ini kan copot harusnya nih. Coba. Ini dibelah dilurusin begini nih. Atau kau pengen nyoba buka? Ya, coba. Ya minyaknya, saya gak butuh kayaknya. Udah, 5 menit. Udah pengen berarti. Manis gak, Ma? Manis.
coba ini anggar kopi yang pegangnya gak jajal lo pegang nah. Rata yang sih ini mengkang gitu buka wow ya wis ngenein lah kan kok mikir mau coba lah kan papa kasih kalau gak kasih nanti disangka nah, papa gak sayang ya mak. Oh busuk nih, ini busuk memang sudah sesuai dan tua mama tadi busuk. Ini busuk nih. Tuh. Enggak. Tuh. Cuman isi yang belah sini doang. Tuh, tas mam tas. Ini berarti ini ya. Tuh belah sini juga sama busuk nih. Ah sebenarnya. Nah ini bijinya bisa ditanam banyak nih bang. Di depan situ maksudnya kan kemarin tumbuh gak jadi toh. Ini baru ini yang kuning begini. Udah itu tinggal makan saja. Tas ya. Tas mam tas tas. Ini. Tuh. Comot sarung tangannya. Dari teman gue anu sing enak itu dan sing anya. Gitu. Sing bener ya apalagi durian apa? Ini musang king. Cuman durian kayak kecil cilik. Tapi dulu gede sih. Dulu gede-gede. Cuman ini kemarau terlalu panjang. Apa tuh? Apa itu buka apa? Udah mateng gitu. Belum. Cuma ada bau-bau acang. Wih, orennya sumpah. Tuh. Coba kecolek. Colek. Kamu pasti mengira saya ketusuk duluan, kamu pas neken. Duh, gara-gara kamu sih. Kurang niatnya sih. Niat apaan? Masa gitu ya masuk kamu lepas? Ya kan, maksudnya biar kamu nyeleknya lebih leluasa ya, Tas. Masa kejepit. Emang kejepit? Dua-duanya samanya lo ngerjain bapak ini yang di sono tinggal sisanya pada gantung besok nggak diturunin sekalian berapa lagi oh ya masih ada banyak pak apa diganti dikudeng sama bapak hati ya mulai dari apa diganti pak dia dikudeng sama bapak hati ini yang disuruh kerjain sama bapak hati tiga lagi ini malangnya. Besok lah, kon mateng din. Pak. Hah? Ben ngapa sih dibendin? Ya ben ora gigil kowe demam. Mam, rambutane demam kowe. Ini jangan dipon gigi ya. Khusus gigi jangan dipon. Tadi kok taruh situ yo. Enggak. Jangan dibuang yang ini durian ini lain. Ini daripada yang ini. Ini khusus saya pengin ditanemin biji lagi kira-kira ini apa tidak gitu ini duriannya lain. Itu mam tas. Itu mau nggak ada demam gue, hah? Kenapa? Emang bijinya gede tapi isinya tebel banget tuh, kandel banget tuh. Kalau kemarau begini mana kandel? Nah, jangan bohong kenapa bikin konten. Orang kecil lah ikut kecil terus tapi halnya bisnisnya bisa gede ya yang gede aja bisnisnya yang kecil gede yang kecil mah bisnisnya gede dong ini lagi makan durian kami makan nangka selalu ya iya manisan nangkanya ini tuh habisin nanti yang ini taruh depan saja ini di tempat yang kemarin itu yang tanamin itu tanamin apaan? Ya kemarin tanamin pohon itu gak hidup taruh aja ngumpuk di situ nanti tumbuh berapa di sini gono nanti abisin aja itu saya mah baik sama kamu enggak udah ya elah ya mama ya kan udah ngambil selonjor tadi. Nah, Tuhan yang menentukan.
Duit aja. Enggak. Hmm. Yang menang yang makan ya. Tang tang sut. Udah kamu yang makan. Kamu berarti enggak ikhlas nawarin saya. Nyetas. Ya. Itu udah ditentukan oleh Tuhan ya yang kalah. Ayo gue. Biasanya kan yang kalah. Ada ya. Sekundi. Ngono. Orang Kat, lanjut lagi depan kamera. Apa maksudnya? Ini bukan lagi. Ini harus kan gede nih Pak, jadi bantet yang tengah. Tuh. Ah, benar. Segar betul. Semuanya gitu karena ini rambutan enak. Banyak pas yang udah keruak, walaupun masih hijau. Sedunya setengah tas sedunya terus tuang es setengah kerebut mani. Oh papanya berantakan ya. Berantakan apaan tuh? Apanya bantu Pak nih. Ya ampun, tinggal taruh di situ aja kamu jadi babu lah gitu amat sih. Gaji biora ya Pak. Jadi babu. Ya kalau emang aku kurang baik sama kamu ya. Emang. Iya kok. Wah, masih. Bukan anakku udah ngajak ngomong.